Oke teman-teman, balik lagi di channel gue Bang Kiki. Kita lanjutin lagi eFootball PES Mobile 2021 nya. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya ya kan, kalian boleh klik dulu tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis tanpa biaya apapun. Oke, buat kalian yang ingin top up koin legal, aman dan terpercaya, kalian bisa langsung ke store gue at bangkiki.pesmobile. Dan buat kalian juga yang ingin titip jual beli akun yang sangat aman dan terpercaya, kalian juga bisa langsung ke store gue at bangkiki.pesmobile. Jadi gak usah ragu-ragu lagi teman-teman ya, buat top up jual beli akun langsung aja nih ke at bangkiki.pesmobile. Oke, seperti thumbnail, gue bakal nge-review manajer yang lagi naik daun atau banyak dibicarakan sama player-player PES Mobile pastinya teman-teman, yaitu adalah Dragisic dengan formasi 2-5-3. Nah, kita bakal lihat nih bagaimana formasi 2-5-3 dengan 2 SS dan 1 CF dari Dragisic ini teman-teman. Oke, sebelum kita coba buat nge-review gameplaynya, kita coba mainin dia di online match teman-teman. Kita coba lihat dulu beberapa statistik dari si Dragisic ini teman-teman. Oke, bisa kalian lihat di sini ya, bahwa itu gaya menyerangnya itu adalah serangan balik. Jadi ini benar-benar harus bermain serangan balik. Karena gaya permainannya serangan balik, berarti pembangun serangannya adalah umpan jauh teman-teman. Buat kalian yang suka main long ball nih, sangat gue rekomendasikan sekali ini teman-teman semua ya. Untuk area menyerang itu lebar, pemosisiannya itu pertahanan total, support range-nya itu sekitar 7 bar teman-teman semua ya. Jadi memang harus mainnya agak jarak-jarak jauh ya. Oke, kalau kita lihat di sini gaya bertahannya adalah pertahanan total teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini defensive lane-nya itu cukup tinggi cuy, yaitu 5 bar ya. 5 bar nggak terlalu tinggi sih, cuman lumayan agak naik juga cuy. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini kan taktik menyerangnya, kalau untuk taktik bertahannya itu cuman beda di defensive lane. Nah, buat kalian yang kesulitan untuk bertahan menggunakan formasi ini, gue sarankan untuk menggunakan taktik bertahan saja, karena defensive lane-nya hanya 3 bar, tidak terlalu tinggi teman-teman semua ya. Oke lah, mungkin itu adalah review sedikit statistik dari Dragisic teman-teman. Kita langsung aja coba masuk untuk mencari lawan di online match. Kita lihat gameplay dari Dragisic ini teman-teman semua ya. Nah, di sini tim semangat tim gue baru 77 cuy, karena emang baru banget gue dapetin di kontrak manager ya. Gue pakai dua penyerang lubang, Kakak dan juga Johan Cruyff, dan juga si Predator Rasport Gaming teman-teman semua. Oke, kita coba cari aja langsung lawannya ya. Kali ini gue main dicetak 3 gol cuy, supaya semangat timnya itu naik juga gitu ya kan. Oke, masih ini takutnya sih traffic teman-teman semua. Tuh kan bener kan traffic kan. Oke teman-teman, setelah bermenit-menit ya, entah tadi sekitar ada 3-4 menitan teman-teman, traffic pada dan akhirnya semoga dapat lawannya. Oke, memperbaruin data kali ini, akhirnya dapat juga lawannya cuy. Oke, 1346. Kita coba. Oke, ya bagus semua ya, karena banyak iconic momennya cuy. Kondisinya juga lagi beh. Kita lihat lawannya di sini menggunakan 4-2-1-3 teman-teman ya. Oke, kita langsung aja coba mereview Dragisic ini teman-teman ya. Oke, kali ini gue sudah masuk dalam pertandingannya dan kita coba aja melihat dengan semangat tim 77 cuy. Semoga aja nggak salah-salah yang ngopernya ya. Oke, kita coba di sini ada Beckham. Gue pakai 2 DMF teman-teman. Kalau formasi ini sebenarnya aslinya dia 2 CMF ya. Aduh, ada Ruben Dias di sana. Langsung long ball gaming. Which awas. Oke, nice. Ter Stegen. Ya ampun. Pelanggaran cuy, seharusnya tadi pas dapat pandek sudah langsung ditiup fluidnya.
Arnold. Wah, harus berhati-hati gaming. Dia mengganti Mesut Ozil. Dapat Beckenbauer, tidak ada yang bisa menyambut. Dapat dong, Davis dong. Dapat, nice. Oh, aduh. Oke, Beckenbauer. Kita coba serang balik. Harus cepat ya teman-temannya, karena emang serangan balik tipe gaya permainan manajernya cuy. Jadi jangan beraduh, jangan lambat. Kalau kita langsung, kita habis diserang, kita dapat bola langsung cepat teman-teman. Karena itu otomatis pemain yang lain tuh langsung ngebantu maju gitu loh. Melebar dia ada Bang Dodo di sui, selengket dong. Ter Stegen tuh cuy. Oke, ada Papu. Coba dikasih sana John Cruyff. Dapat, nice. Kerjasama. 1-2 cuy, shooting. Itu dia ya kan. Satu gol dari Babang Rashford cuy, kerjasama dengan kakak-kakak gaming. Oke, dis long ball lagi dong. Oke, Rashford dapat kakak lagi, nggak offset dong, nggak offset dong. Kita coba shooting. Kemana shootingannya? Kemana itu kakak? Biasanya kakak bagus loh shootingannya cuy. Kalau pakai 2 SS gini dan 1 CF tuh enaknya CF-nya tuh jadi pemantul aja teman-teman. Oke. Barella. Dia bermain santai ya. Dia bermain santai. Mbappe. Coba lagi, masih bisa trading oleh Van Dijk Gaming. Ada kakak di sana. Coba di sana. Aduh, offset cuy. Offset. Padahal mau diajak kerjasama trio-trionya ya di depannya. Dapat dong. Aduh. Udah Van Dijk. Awas. Awas cuy, dapat. Mbappe. Ya ampun, Rashford, Mbappe di sana. Oke, masih bisa di selamatkan oleh Ter Stegen teman-teman. Coba lagi bertahan dengan baik. Oke, ganti dia. Wih, lama banget. Dapat sana Vera, masih dikejar oleh Alexander Arnold. Dikasih ke Ozil, offset. Offset dong, jelas offset dong ya. Oke, kita coba lagi. Bermain santuy. Ada Nesta di sana, kasih kepada Beckham. Vera. Ya ampun, untung masih dapat. Ya. Kasih lagi. Di sana ada Rashford, coba pentulin. Oke, kakak. Rashford shooting, itu dia teman-teman ya. Rashford gaming ya. Tuh, jadi pementul ya. Antulkan aja teman-teman CF-nya teman-teman, baru di pass and move gitu. Cuman jangan lambat ngoper ya, bisa offset. Oke, Rashford. Ozil. Oke, dapat Vera di sana, ada Beckham. Oke, itu coba kasih lagi. Kasih lagi Babang Rashford, dapat dong. Ah, masih kalah sama Ruben Dias. Kenapa mainnya long ball melulu? Oke, Rashford. Ozil, coba dia kasih lagi kepada Rashford. Dapat Nesta, nice. Ada Vera di sana cuy. Coba kasih kepada Johan. Aduh. Dapat dong, nice. Oke, okay, ada Beckham. Oke, okay, babak pertama 2-0 cuy, bisa kalian lihat ya permainan. Enak banget ini formasi cuy. Jadi CF-nya tuh kalau gue gunain dari tadi itu jadikan pemantul aja cuy. Pemantul teman-teman. Jadi kasih CF langsung dioper ke SS-nya di pass and move, CF-nya maju langsung di terobosan gaming teman-teman semua ya. Dan berhasil cuy dari tadi cuy dengan strategi itu. Oke, masih bisa. Kenapa sih long ball melulu? Nggak punya strategi lain kah? Vera. Di sana ada Beckham. Coba
Dapat dong. Oke, nice. Lambat banget ngopernya. Ya ampun. Kapu. Tuh di sana ada dia. Pakai mundur dong. Nesta. Dapat. Oke, Nesta lagi. Sana ada Vieira Gaming melebar pada Johan Cruyff. Oke. Oke, shooting. Kakak. Dua kali, cuy. Dua kali cuy kakaknya cuy ya. Nesta. Van Dijk. Oke, Cafu. Vieira. Dapat dong. Nice. Oke. Satu dua. Dapat. Aduh. Hampir aja. Barella. Di long ball gaming. Kali ini lolos cuy. Oke. Okay. Terjebak dalam posisi offside ya. Long ball melulu dia mainnya cuy. Nesta. Sana ada Vieira Gaming. Oke, okay, Johan Cruyff. Kita kasih lagi. Sini ada Rashford. Shooting. Shootingan Rashford manja banget teman-teman ya. Meluncur deras, nggak bisa di blok sama kiper siapa tadi itu. Oke, okay, dapat Johan Cruyff lebar. Ayo kerjasama yang manis. Aduh. Dapat. Aduh, Barella. Di long ball lagi. Di long ball lagi. Akan bawar. Vera. Aduh, salah oper cuy. Cristiano Ronaldo. Coba dekat sana Mbappe. Tarik, awas. Awas. Shooting. Wow. Masih bisa. Cafu. Oke, okay, nice. Nice, nice. Lah, aduh, nggak lari Vieiranya. Tuh, kita kasih lagi. Tuh, kasih lagi, teman-teman. Langsung di terobosan. Begitu caranya shooting. Nah, begitu, teman-temannya. Trio, ah, enak banget nih formasi, sumpah. Apalagi SS-nya itu penyerang lubang, cuy. Jadi kayak pakai 3 striker, loh. Gokil. Oke. Okay. Sana ada Beckenbauer. Dapat. Nice. Melebar lagi. Angkat. Ada Ricardo kakak. Masih. Kakak emang dari tadi ya kakak ya teman-temannya. Enggak ini. Bukan harinya kakak cuy. 3 peluang emas loh. Melenceng semua cuy. Oke, Ruben Dias. Kasih pada Pogba. Aduh. Nandes. Ada Mesut Ozil. Which. Oke, bagus sekali Nesta. Seperti apa. Kedua telah habis cuy. 4-0. Ini emang formasi pembantaian teman-teman semua ya. Kalau kalian bisa pakai ini benar-benar sangat-sangat gue rekomendasikan sekali teman-teman. Karena emang GG gaming sih ini formasi ya 5-2-3 dengan 2 SS apalagi SS itu pakai penyerang lubang cuy. Wah. Gila. Jadi kayak pakai 3 striker gitu loh teman-teman semua. Kayak rating gue naik 1542 yang tembusin ke 1600 nih harus teman-teman ya. Cuman gue malas nge-push traffic tuh padat banget gitu loh. Oke, kita naikin dulu ini Nesta-nya cuy, pakai item saja. Oke, teman-teman segitu aja mungkin video gue kali ini dengan mereview manager Dragisic ya teman-teman. Itu namanya tuh asing banget cuy di lidah gue. Berapa kali gue lupa terus. Oke lah, mungkin segitu aja video gue kali ini dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya kalian boleh klik dulu tombol subscribe-nya teman-teman. Gue Bang Kiki dan see you next video. Goodbye.